Rosan Ruslani, resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Hal ini diumumkan langsung oleh Capres Prabowo Subianto dalam deklarasi di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. Yang saya hormati, Pak Rosan Ruslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Indonesia Maju, ujar Prabowo. Lantas, siapakah sosok Rosan Ruslani? Rosan Perkasa Ruslani atau biasa dipanggil Rosan Ruslani, lahir di Jakarta, 31 Desember 1968. Rosan merupakan sosok dengan latar belakang seorang pengusaha. Ia memulai karirnya sebagai pengusaha dengan mendirikan PT Republik Indonesia Funding atau Finance Indonesia bersama Sandiaga Uno dan Hasbi Havani pada 1997. Selain itu, Rosan juga pernah terjun di bidang keuangan dan kewirausahaan. Ia pernah menduduki beberapa posisi kunci, seperti penasihat keuangan Asosiasi Koperasi Batik Indonesia tahun 1997 hingga 2002, dan Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tahun 2005 hingga 2008. Pada tahun 2015, Rosan terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, periode 2015 hingga 2021. Rosan juga sempat terjun ke ajang politik, ia pernah bergabung ke Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi Ma'ruf Amin, saat kampanye Pilpres 2019 bersama Bahlil Lahadalia. Pada Oktober 2021, Rosan kemudian dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Lebih dari 1,5 tahun bertugas sebagai Duta Besar, Rosan kemudian dipercaya sebagai Wakil Menteri BUMN, menggantikan Pahala Nugraha Mansuri, mendampingi Menteri BUMN, Erick Thohir. Sekarang, Rosan kembali terjun ke ajang politik, setelah dirinya ditunjuk menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju, yang mengusung pasangan Prabowo Gibran.